Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ni respon berkenaan dengan yang video yang sebelum ni saya post. Yalah, kata guna iPad, guna apa semua jadi satu apa nama costing yang tinggi pula kan untuk menjalankan PDPR ni. Jadinya ada satu cara lagi yang jimat kos. Dulu-dulu zaman-zaman saya belajar lah, tak silap dia panggil OHP, overhead projector . Kita tengok cikgunya tembak satu cahaya daripada atas, kemudian cikgunya menulis dan dipaparkan pada skrin. Benda tu pun kita boleh apply, boleh implement juga menggunakan teknologi yang ada ni lah. Yalah, benda ni saya pun tak sure ramai yang tahu ke tak, cuma saya nak share lah. Siapa yang dah tahu tu tahulah, yang tak tahu boleh cuba gunakan. Okay, pertama apa yang kita perlukan bahannya, terpulang lah, sama ada sebatang marker atau pen, pensel lagi bagus sebenarnya. Kemudian duit shilling, nak bagus 50 sen lah, berat sikit. Seterusnya selotip. Okay, ini sebenarnya selotip yang kita gunakan, tapi yelah, wife punya kan. Okay, seterusnya CD yang kita tak gunakan lah. Okay, dan yang terakhir sekali, dan lain tak bukan, kita kena ada ni lah, satu laptop, ataupun kalau guna PC pun kena pakai webcam lah. Yang untuk pengguna iMac dia dah memang sedia ada kan. So laptop yang ada webcam, saya rasa semua laptop ada webcam lah. Jadi saya akan tunjukkan cara-caranya macam mana nak jadikan kita punya laptop ni masa kita guna Google Meet tu ataupun Zoom, dia boleh jadi juga sebagai OHP ataupun boleh menggantikan iPad ataupun handphone yang saya kata saya tunjukkan daripada awal tutorial yang sebelum ni kan, jadi whiteboard kan. Sebenarnya gunakan kertas dengan pen pun kita boleh buat. Okey, jadi seterusnya saya akan terangkan cara-cara dia. Yang pertama sekali, CD ni bertindak sebagai memantulkan cahaya sebenarnya, tujuan dia. Okey, kita letakkan duit shilling 20 sen dekat mana-mana lah. Dia tujuan untuk jadikan pemberat. Okey, kita letak tip. Okey, letakkan tip. Bagi kuat sikit lah, letak dua. Okey, kemudian marker pen ni tujuan dia kita nak masukkan dalam ni. Okey, kemudian kita buka kita punya laptop. Okey, laptop . Okey, kita letakkan pemberat ni di bahagian depan. Okey, di tengah-tengah webcam ni kalau kita tengok. Webcam ni kan. Okey, di tengah-tengah webcam ni. Okey, seterusnya kita marking kat tengah and then pusing kita punya laptop. Okay, nampak kan? Kita selotipkan kita punya marker pen ni di tengah-tengah. Jangan tinggi sangat, jangan rendah sangat lah. Buatlah 2 ke 3 ke, janji dia kuat, dia tak bergerak. Okey lah tu. Macam ni contohlah, kalau nak tampal lagi cantik-cantik lah. Okey, di tengah-tengah. Kemudian selepas tu kita letakkan CD kita. Okey, pemberatnya kat depan. Macam ni kan. Okay, kita adjust marker ni. Okey, kedudukan CD ni lebih kurang macam ni lah. Okey, kemudian kita try on kita punya webcam. Okey, kita try on webcam kita. Okey, kita boleh adjust benda ni sama ada
Kalau boleh biar nampak keyboard. Okey. Kalau dah okey, kita boleh cubalah letak. Saya cadangkan alas satu buku ke apa kat atas ni, supaya bila kita nak tulis tu tak adalah terkena keyboard dan gangguan keyboard. Okey, nampak. Okey. So kita boleh tulislah apa-apa. Ini cahaya ganggu ni. Anak bagus buat di bahagian yang terang lagi lah. Okey. So kita try 2x campur 3. Okey. Okey, kita cuba lagi sekali sebab tadi paparannya kurang jelas. Okey, kita tengok kalau kita alihkan ni. Okey, nampak tu. Okey, kita adjust sampai dia tutup ni lah. Kalau kita tengok keyboard pun, dia akan jumpa paras aras keyboard ni. Okey, macam ni. Bila kita letakkan dan kita boleh tulis. Okey, macam ni. 2x campur 3. Okey, untuk match kan. So sama. Okey, baiklah, ni contoh paparan dekat Google Meet. Kalau kita tengok ni CD ni dia goyang sebab ada angin. So bila kita dah menulis apa, ada pertanyaan daripada murid, so kita angkatlah. Okey, dia angkatlah dan ni contohnya. Okey, ataupun kita boleh letak balik. Tapi ni mungkin pemberatnya kurang. Jadi kena letak lagi satu shilling lah sebab saya flip lagi ke depan saya punya ni. Okey, kemudian kita boleh tuliskanlah. Contohnya kalau kita mengajar murid dekat Google Meet ni, sudahlah 2x campur 3. Okey, kalau kita nak lukis pun tak masalah, ketan kita ejar sendirilah. Kat mana kita nak kan. Okey. Contohnya lah. Okay, so kalau ada pertanyaan ke apa, mungkin murid nak tengok kita angkat CD. Jatuh, eh?